di acara pelatihan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke acara inti, tentu kita harus mengetahui kenapa kami mengangkat pelatihan ini, pelatihan penulisan skripsi, yang melatar belakangi kami karena keprihatinan kami sebagai dosen khusus melihat khususnya di UIN saat ini bahwa di UIN STS Jambi skripsi saat ini sudah mulai ya, sudah berjalan pengecekan plagiasi melalui Turnitin atau untuk membantu mahasiswa agar plagiasinya menjadi sedikit, maka perlu rasanya kami melakukan atau mengadakan pelatihan penulisan skripsi ini. Oke, sebelum kita ke acara inti, perlu saya bacakan atau saya sampaikan beberapa aturan dalam proses pelatihan penulisan skripsi. Yang pertama, penyampaian materi oleh pemateri, kita batasi waktunya lebih kurang 15 menit. Yang kedua, selama pemaparan materi oleh pemateri, diharapkan para peserta semuanya mematikan atau memute mikrofonnya. Sesi tanya-jawab kita adakan setelah pemateri selesai. Dalam selang waktu pemateri, antara pemateri 1 dan 2, para peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat ya, nanti akan dibacakan. Oke. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada baiknya mungkin para mahasiswa ada yang sudah kenal pada terhadap pemateri kita, mungkin ada juga yang belum kenal, maka oleh sebab itu perlu rasanya kami membacakan CV dari para pemateri kita. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Belum? Sudah, Bu. Oke. Kita kenal pemateri pertama, Ibu Vicky Nurmandasari. Ibu Vicky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vicky Nurmandasari, riwayat pekerjaan. Beliau dosen bahasa Indonesia di UIN STS Jambi. Beliau sekarang sebagai editor jurnal Smarkit, penggiat literasi, judulnya Kota Hijau, Ayah Rembulan di Hatiku, Kisah Pejuang NIP, Gagasan dalam Kolaborasi. Terus pemateri, beliau juga pemateri di berbagai seminar, penelitian yang pernah beliau lakukan. Pengembangan lembar kerja peserta didik, elektronik teks cerita pendek berbasis budaya lokal, peningkatan kemampuan menulis paragraf mahasiswa UIN STS Jambi menggunakan media Google Classroom, potret lingkungan dalam novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata, riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Universitas Sriwijaya, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya. Oke. Ya, itu ya, Bu. Udah. Ya. Makasih, Ibu. Sama-sama, okay. Ya. Kita lanjut ke riwayat pendidikan ke pemateri kedua. Ibu Ainun Mardian MSC. Assalamualaikum, Ibu Ainun Mardian MSC. Waalaikumsalam, Bu Nova. Oke, riwayat pendidikan pekerjaan beliau. Beliau dosen matematika UIN STS Jambi. Sekarang beliau menjabat sebagai editor jurnal matematika.
sebagai pemateri di berbagai seminar. Penelitian di bidang beliau bergelut di penelitian di bidang pendidik bidang matematika, penggiat literasi, kisah pejuang NIP, gagasan dalam kolaborasi. Penelitian yang pernah beliau lakukan itu algoritma genetika untuk penyusunan jadwal perkuliahan di Tadris Matematika. Kedua, pengembangan modul program linear berbasis pembelajaran mandiri. Ketiga, ordinal logistic regression with an application to health service quality in Raden Matahir Jambi Hospital. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Jambi, S2 S2 Matematika Universitas Gajah Mada. Oke. Okay. Demikian biodata dari para pemateri kita. Saat ini kita masuk ke materi inti, materi penyampaian materi penyampaian penulisan skripsi oleh Ibu Vicky Nurmanda Sari MPD. Kepada Ibu Vicky Nurmanda Sari, kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu, diberikan ini ya, kesehatan, kemudian kesempatan, dan digerakkan hati kita untuk mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang masih tidur, mungkin teman-temannya ya ada yang lagi kurang sehat gitu. Kita ya bersyukurlah kita digerakkan hati kita untuk mengikuti kegiatan ini. Insyaallah bermanfaat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqomah hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Benar tadi latar belakang dari kegiatan kita pada hari ini adalah keresahan dari kami para dosen, terutama dosen pembimbing skripsi, dengan fenomena-fenomena yang terlihat terutama pada penulisan ya. Ini sambil kita buka, udah terlihat ya materinya. Ya, keresahan-keresahan yang kami rasakan itu luar biasa. Karena sebenarnya skripsi ini sekarang udah publikasi semua gitu kan. Setiap kampus, ini ada yang dari luar peserta, luar biasa. Ada yang Universitas Yarsi, ada yang dari luar juga ya, banyak sekali yang daftar kemarin di Google Form. Jadi, karena sekarang sudah open resource gitu kan, sumber semua terbuka dari repositori kampus masing-masing tulisan kita. Jadi kalau semakin bagus kualitas skripsi kita, maka semakin bagus juga kualitas kampus kita. Di sinilah dosen pembimbing dipertaruhkan namanya. Bukan hanya mahasiswanya saja yang nulis skripsi, tapi nanti kan di artikelnya juga ada nama dosen pembimbing. Jadi di sini kita akan belajar sedikit saya tentang teorinya nanti ya, untuk praktek lebih ke Bu Ainun nanti, materi kedua. Kita mulai dari kutipan dulu ya. Nah, jadi kutipan itu apa? Jadi di sini artinya adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat seorang pengarang atau penulis, kalau kita peneliti ya, yang terdapat di dalam buku maupun artikel jurnal. Mengutip dilakukan bukan semata-mata meniru teks orang lain, tapi merupakan itikad baik bagi penulis terhadap teori atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi ngutip ini bukan cuma ini ya, menyalin, tapi itu juga sebagai itikad baik kita untuk menghargai karya orang lain. Di sini ada etika karya ilmiah, penulisan karya ilmiah itu nanti ada etikanya. Jadi enggak ngambil-ngambil aja kalimat orang, pendapat orang, tapi juga kita menghargai kalimat orang tersebut, menuliskan namanya minimal.
Kemudian jenis-jenis kutipan ada dua, ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kita lihat contohnya nanti. Nah, kalau kutipan langsung itu apa? Jadi di sini kutipan langsung itu biasanya langsung teks asli gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli. Kemudian kalau kita ngutip pada kutipan langsung ini, gunakan tanda sig jika ada kesalahan dalam teks asli. Misalnya penulisannya, misalnya kan ada typo atau pengetikan titik biasanya sedikit. Kemudian yang ketiga, menggunakan tiga titik berspasi jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan. Jadi kita nggak mengambil semua. Misalnya dalam satu kalimat itu atau dalam satu paragraf tidak semua yang kita ambil. Bisa kita kasih tiga titik spasi ini jika ada yang dihilangkan. Coba kita lihat nanti contohnya. Nah, kalau kutipan langsung ini ada dua jenis. Ada kutipan langsung kurang dari 4 baris dan kutipan langsung 4 baris atau lebih. Nah, ini aturan-aturannya ya. Kalau kutipan langsung kurang dari 4 baris, kutipan diintegrasikan dengan teks, jadi langsung masuk dengan kalimat kita. Kemudian diapit oleh tanda petik, jadi pakai tanda petik ya, kutip ya. Kemudian diberi jarak antar baris yang sama dengan teks, dituliskan sumber kutipan, ini nama akhir pengarang, koma, tahun, titik dua, dan halaman. Ini yang paling sering salah nih dalam ngutip. Biasanya mahasiswa saya temuin itu nulis namanya, nama pengarangnya itu nama semuanya, nama lengkapnya, misalnya siapa? Suharsimi Arikunto, dua-duanya ditulis. Sebaiknya itu nama akhirnya saja, Arikunto saja. Arikunto, 2018, titik 2, nggak usah kasih spasi, langsung halaman, misalnya 13, tutup kurung. Itu ya. Jadi ingat-ingat, nama akhir pengarang saja, bukan nama lengkap. Contohnya ini ada Nandita, 2010, halaman 11, mengatakan, buka tanda kutip ya, ada blog merupakan halaman web pribadi yang berisi posting berupa tulisan, gambar ataupun video dan disertai link-link ke website lain yang dianggap menarik. Nah, itu untuk yang namanya dulu yang di depan. Contoh kedua di bawah ini, namanya di belakang, di akhir ya, di akhir kalimat. Jadi ada setelah pendapat ya, langsung buka kurung, langsung nama penulis, buka kurungnya, namanya masuk dalam tanda kurung, karena dia termasuk dalam kalimat ini. Jadi buka kurung, Nandita, tahun, halaman, tutup kurung, baru titik. Akhiri dengan titik, karena dia akhir dari kalimat atau paragraf itu. Lanjut. Nah, kalau kutipan langsung 4 baris atau lebih gimana? Jadi ini kalau banyak ya, dipisah dari teks dengan spasi yang lebih dari teks. Maksudnya gimana? Kita pisah dari teks yang misalnya pendapat ini siapa mengemukakan, kita enter dulu ya. Kemudian baru diberi jarak yang rapat antar baris dalam kutipan. Jadi yang kita kutip itu kita satu spasi. Misalnya skripsi kita 1,5. Kalau yang kutipan langsung 4 baris ini satu saja. Jadi dia agak dempet ya. Kemudian dicantumkan sumber kutipan kayak tadi. Nama, tahun, dan halaman. Kutipan boleh menggunakan tanda kutip atau boleh juga tidak. Nah, ini. Kemudian seluruh kutipan dimasukkan 5 sampai 7 ketikan atau ketuk. Nah, maksudnya itu spasi ya. 1 2 3 4 5 6 7. 5 sampai 7 kita spasi dulu, baru itu masukkan kutipannya. Jadi dia agak masuk ke dalam dan agak dempet tadi satu spasi. Agak mepet ya. Itu. Jadi dia kelihatan bedanya. Lanjut. Nah, yang ini contoh kutipan dengan menghilangkan beberapa kata. Ini yang tadi yang pakai titik tiga ya. Misalnya ini ada tentang ekstensifikasi pertanian. Baru titik-titik-titik melalui perombakan. Ini yang hilangkan beberapa kata. Ada kata yang dihilangkan. Kemudian kutipan dengan menghilangkan kalimat. Ini ada contohnya. Mikroorganisme dan fauna tanah menciptakan jaring-jaring makanan dalam tanah, titik-titik-titik. Nah, lanjut ke kalimat baru. Anggota jaring makanan dalam tanah adalah mikroba, di samping ada beberapa spesies. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa sebutkan sumber, akhir nama orang tersebut ya, akhir nama pengarang,
koma, tahun, dan halaman baru titik. Akhir dengan titik, jangan lupa. Jangan titik dulu di sini, saya sering nemuin titik dulu di setelah tanda kutip ini atau setelah kalimat, baru nama orangnya. Karena nama orang ini masuk ke kalimat tersebut. Makanya titiknya di ujung. Lanjut. Nah, sekarang setelah tadi kutipan langsung, kita mulai ke kutipan tidak langsung atau parafrase. Nah, parafrase ini adalah kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang disusun oleh penulis dengan kalimatnya sendiri, tetapi tetap mengambil kesimpulan dari teks yang dikutip. Ini yang maksudnya parafrase nanti, gitu. Cara mengutip tidak langsung itu diintegrasikan dengan teks atau masuk ya, masuk ke dalam paragraf skripsi kita ataupun pendapat apa ya. Kemudian diberi jarak antar baris yang sama dengan teks, jadi dia benar-benar masuk. Tidak boleh menggunakan tanda petik. Nah ini, nggak boleh pakai tanda petik. Terus dicantumkan sumber rujukan. Ini contohnya ada Gora 2009 halaman 45 mengemukakan bahwa tumpang sari merupakan teknik dan cara bla bla bla. Itu ya. Atau tadi yang namanya kalau mau buat goranya di belakang itu masuk ke kutipan langsung ya. Kalau ini benar-benar seperti atau menurut Gora itu biasanya itu pakai bahasa menurut Gora atau senada dengan pendapat ini. Itu ya. Nah, kita setelah kutipan. Jadi di kampus itu beda-beda daya gaya selingkungnya ya, di buku pedoman masing-masing beda. Ada yang menggunakan sistem body note kayak tadi, maksudnya kutipannya di dalam itu disebutkan sumbernya. Ada yang menggunakan sistem catatan kaki atau footnote ini. Jadi kampus kita di UIN pun misalnya di UIN Jambi di Tarbiyah misalnya pakai body note, misalnya body note ya, di Usuludin ternyata pakai footnote gitu. Jadi memang kita ngikutin pedoman dari buku pedoman fakultas masing-masing ya. Jangan ngikut skripsi kakak tingkat karena memang kadang kakak tingkat belum tentu benar ya. Atau apalagi skripsi dari kampus lain karena memang akan berbeda itu ya pedoman penulisannya. Nah ini catatan kaki atau footnote adalah keterangan-keterangan atas teks naskah tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Ini menurut Kera. Fungsinya apa? Jadi untuk menunjukkan atau menguatkan pembuktian semua pernyataan. Ini kemudian menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari bahan yang digunakan, memperluas diskusi suatu masalah, memberi keterangan atau petunjuk. Jadi misalnya ini hasil wawancara ya kan. Kalau di ujung biasanya kan kalau catatan kaki itu di ujung kalimat ada angka 1 yang di atas kan agak sedikit naik itu 1 2 gitu. Di bawahnya ada keterangan 1 itu apa, 2 itu apa. Nah, cara penulisan catatan kaki di bawah arena halaman dan harus ditempatkan sesuai dengan halaman yang diberi footnote. Benar ya. Jadi udah ada yang otomatis di Word itu. Boleh nanti belajar ini ya, dipelajari antara food, bukan kita manual ya, pakai yang ini aja yang bagus. Terus. Kemudian antara footnote dan teks harus diberi garis pembatas. Itu karena memang ada udah otomatis, enak ya sekarang. Jarak antara garis pembatas dengan teks terakhir adalah 2 spasi. Begitu juga antara garis pembatas dengan footnote diberi jarak 1,5 spasi. Nih, ada contohnya ya. Ini kalau kita manual seperti ini. Kemudian nomor petunjuk footnote diletakkan sejajar dengan huruf pertama alinea baru. Tuh, di atas ya. Tuh ya. Terus, setiap footnote dianggap paragraf baru. Apabila footnote lebih dari satu baris, jarak antar baris dalam satu footnote adalah 1 spasi. Bila dalam satu halaman terdapat lebih dari satu footnote, jarak antar footnote adalah 2 spasi. Kemudian, bila sumber kutipan lebih dari satu, maka antar sumber tersebut dipisahkan dengan tanda titik koma. Nanti ya. Nah, contohnya. Kemudian, singkatan-singkatannya ini, ada banyak sekali. Ada NP, biasanya kita nggak nemuin tempat kota terbit ya. Kita buat bisa buat penjelasan N.P. Kemudian no name, misalnya nama penerbit atau nama penulisnya tidak diketahui ya. Kemudian no date, tidak ada tahun terbit. Itu, tapi kadang-kadang saya agak ini riskan kalau yang nggak tahu semuanya ada anonim apa, kita nggak punya sumber berarti ya. Kadang-kadang seperti itu, atau sumbernya terlalu lama. Kemudian
untuk Indonesia diganti tanpa kota, tanpa terbit, dan tanpa tahun. Nih, vol untuk volume, V untuk fight, lihat juga, biasanya lihat juga pendapat siapa gitu kan. Kemudian CF, convert, bandingkan dengan pendapat siapa. Biasanya ini biasanya untuk di usuluddin atau apa ya, lebih ke hadis atau apa. Kemudian ibit, artinya sama. Opcit, itu yang paling sering kita itu ya. Kemudian logcit, nanti materinya saya kasih. Lanjut ke daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka. Jadi, daftar pustaka adalah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan tulisan yang disusun. Jadi, kalau nulis skripsi atau karya ilmiah ya, misalnya pendapat orang kita ambil, ya harus tercantum di daftar pustaka. Jangan nanti, sering nih ketemu ya, di bab 2 ada pendapat siapa, tapi nanti di daftar pustaka nggak tahu, nggak ada sumbernya. Itulah yang dicurigai adalah hasil copy paste atau lupa gitu. Nih ya. Jadi daftar pustaka ini ada banyak sekali stylenya. Ada kalau dulu masih pakai Harvard, Oxford ya. Sekarang kita banyak merujuk ke sistem APA. Apa sih APA itu? Oke nanti ya. Masih unsur-unsur dulu. Unsur-unsurnya. Jadi dalam daftar pustaka itu nama apa saja yang perlu dimuat, nama penulis nih. Nama penulis ditulis dengan urutan nama marga atau akhir nama kita, misalnya Henry Tarigan, Henry Guntur Tarigan, berarti Tarigannya, akhirnya aja, itu nama keluarga ya, kalau di luar negeri biasanya nama keluarga. Kemudian huruf pertama nama awal dan nama tengah, itu huruf pertamanya aja diinisialkan. Jadi tadi Henry Guntur Tarigan, berarti Tarigan, koma, H, titik, G, titik. Itu. Jadi tanpa menuliskan gelar akademi atau keagamaan, nggak perlu ditulis profesornya, nggak perlu haji atau apa, nggak pendeta, nggak perlu ya ditulis di daftar pustaka ini. Jadi cukup namanya saja dan ujungnya dulu ya, nama akhirnya dulu, baru awalan nama inisial dari awal nama namanya masing-masingnya. Kemudian tahun terbit. Nah, setelah nama tahun. Jadi memang ada yang pakai. Oke, daftar pustaka juga banyak ya, ada yang menggunakan citasi masing-masing kampus. Tadi ada yang pakai Mendeley, yang itu yang udah aplikasi Mendeley, ada Zotero, ada Skywheel, itu udah yang udah pakai citasi yang udah bukan manual lagi. Karena kan kita belajar yang manual aja ya. Nanti mungkin kedepannya bisa kita pelajarin. Tahun terbit, setelah nama tahun terbit, kemudian judul buku atau tulisan, termasuk subjudul dicetak miring, kalau untuk buku ini ya cetak miring. Kemudian titik ya, siapin kota tempat terbit, misalnya Jakarta, baru titik dua, baru nama penerbit Gramedia. Oke, kita lihat. Nah, kalau APA seperti apa? Kalau tadi masih yang itu ya, yang biasa. Kalau ini APA, nama penulis diurutkan berdasarkan urutan alfabet. Ini pasti ya. Jadi kita itu mau buat daftar pustaka, buat dulu nama daftar pustakanya, misalnya dari semuanya kita buat, sudah diurutkan yang tadi, akhir nama sesuai dengan akhir nama penulis masing-masing, baru kita urutkan secara alfabet, mulai dari A sampai Z, dari atas ke bawah. Kalau misalnya A sama kan, mana dulu lihat huruf keduanya, AB dulu, misalnya Abdul dulu, baru apa ya, Aca atau apa gitu kan. Jadi diurutkan berdasarkan alfabet, misalnya huruf pertamanya sama, huruf keduanya mana yang lebih dulu gitu, seperti itu ya, ngurutin alfabetnya. Kemudian gelar akademik dan gelar keagamaan tidak dicantumkan, sama judul jika dicetak miring jika diketik, dan digaris bawahi jika ditulis tangan. Jadi nanti kalau ngerjain soal gitu kan, tulis tangan pakai garis bawah. Kemudian baris pertama dimulai dari margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 atau 4 ketikan ke dalam. Jadi dia bukan kayak alinea ya, atau paragraf agak masuk ke dalam yang di atasnya, tapi kalau ini kebalikannya. Di yang apa, yang atas itu dia di pinggir lebih ke kiri. Nanti baris kedua dan ketiga agak masuk ke dalam. Kemudian jarak antar baris untuk satu referensi adalah satu spasi, sedangkan jarak antara pokok satu dengan yang lain adalah satu setengah. Jadi misalnya judulnya satu ya,
satu spasi dalam satu sumber itu buku apa, satu spasi. Nanti untuk ke sumber berikutnya, buku kedua atau apa ya, baru dienterkan gitu, satu setengah. Kemudian jika penulisnya lebih dari satu orang, maka yang dibalik urutan namanya cukup nama penulis pertama saja. Jika untuk seorang penulis terdapat lebih dari suatu bahan referensi, maka untuk referensi kedua dan seterusnya, nama penulis harus dicantumkan ulang dan disusun berdasarkan tahun penerbitan. Nah, ini jadi bedanya dengan yang sistem lama ya. Sistem lama itu pakai titik-titik garis-garis-garis aja gitu. Misalnya nama sama buku Sugiono nih. Kita pakai dua buku Sugiono. Jadi yang sistem lama Sugiononya itu cuma di garis-garis-garis aja, garis panjang gitu di bawah nama Sugiono pertama. Cuma kalau yang di APA ini kita tulis lagi nama Sugiononya gitu. Makanya kadang mungkin yang lama ya, kita kan nggak ngikutin ini ya, info baru mungkin jadi masih agak aneh ngelihat ini gitu. Kok kayak gini, kok kayak gitu. Makanya kita harus perkembangan ilmu itu kita upgrade terus gitu. Makanya saya nggak bisa menyalahkan misalnya nulis ini, nulis itu. Kadang-kadang memang apa sayanya yang kurang ini ya, kurang belajar atau gimana. Cuma kalau mahasiswa jangan coba-coba ya. Kadang-kadang, Bu kayak gini Bu, mana Bu pedomannya gitu. Nah ini contohnya ya, kalau daftar pustaka itu dari buku ini namanya ya, Alred, koma, G, titik J, titik koma, dia kan dua, tiga penulis nih. Baru nama penulis kedua, kayak gitu juga. Baru nama penulis kedua, nama depannya ya, dia nggak dibalik ya, kedua dan ketiga. Kemudian titik, tahun, tahunnya ini dalam kurung. Jangan lupa, kalau yang lama nggak pakai dalam kurung, ini pakai APA. Kemudian judul bukunya itu cetak miring, ya. Kemudian ini, kalau APA dibuat ini ya, kotanya ya, New York, koma NY, titik dua, baru nama penerbitnya, San Martin Press. Tuh, kalau dari luar. Kemudian ini, Mulyasa, oh ini kurang E nih, kurang koma. Setelah Mulyasa ini koma dulu, E baru titik. Ini ya. Kemudian 2007 tahun, nindam kurung, kemudian judul bukunya cetak miring, baru kotanya Bandung, titik dua, Rosda Karya, titik. Nah, kemudian kalau dari DOI, DOI ini biasanya jurnal ya, jurnal juga yang apa, yang internet ya, dari sumber internet, jurnal yang sudah terindeks di DOI ini, nama penulis tadi tetap dibalik ya, untuk penulis pertama, nama akhirnya dulu, ini banyak penulisnya nih, kemudian tahun, untuk jurnal, judul judul buku atau judul artikelnya ini, ya, untuk judul artikelnya nggak cetak miring, beda dengan buku. Nah, baru nama jurnalnya baru yang cetak miring. Nama jurnal, terus koma, setelah nama jurnal koma, 32 ini volume ya, volume, volume 32, koma, nomor berapa, baru titik, nggak, volume ya, volume nomor, ini halaman atau ya, baru DOI-nya, tuh. Kemudian ini kalau dari jurnal yang kita baca, misalnya dari buku beneran, ada jurnalnya sendiri kita, tetap nama nama penulis, tahun, judul artikel, nih baru nama jurnal, International Education Journal, koma, 6 ini volume, nomor ya, yang tiga ini dalam kurung, tiga ini nomor, baru koma, PP ini maksudnya halaman, ya. Halamannya 386 sampai 399 baru titik. Tuh. Lanjut dari proceeding. Ini kalau dari proceeding nih, nama, tahun, hampir sama ya dengan itu tadi, dengan jurnal. Bedanya ini nama 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 konferensinya apa atau nama seminarnya apa. Misalnya kita dapat dari seminar nasional, proceedingnya dibuat seminar nasional pendidikan atau proceeding seminar nasional pendidikan. Buat halaman berapa itu. Kemudian buku terjemahan. Tuh, kita kan nggak ini ya, kadang-kadang nggak dapat buku aslinya nih. Tapi ada buku terjemahan. Ini kayak buku Saint Tropez tahun 2010.
Kemudian judulnya Educational Psychology edisi kedua. Ini ED2 ini maksudnya edisi kedua. Ya kan banyak edisi itu buku itu ya luar. Baru titik dialih bahasakan oleh siapa? Ya titik koma baru dengan judul yang baru Psikologi Pendidikan titik Jakarta Baru Kencana 2010. Itu buku terjemahan. Nah, ini kalau dari skripsi atau tesis atau disertasi nih yang paling sering ya dipakai biasanya. Ada nama, nama penulisnya, tetap dibalik, semuanya namanya dibalik ya. Nama akhirnya dulu, tahun, kemudian judul skripsinya, ya tak miring. Ini disertasi ya, disertasi mau skripsi, diganti aja mau skripsi-skripsi. Baru buat apa nih, yang mengeluarkan di mana dia, kuliahnya di mana. Dari misalnya dari program studi pendidikan anak usia dini Universitas Jambi atau UIN Jambi gitu. Ini ya, baru dari internet. Kalau dari internet, jangan lupa misalnya buat nama penulisnya atau ini dari siapa OECD titik tahun baru ini judulnya PISA judul artikelnya biasanya kita dari internet kan namanya artikel ya kemudian diakses pada tanggal berapa pakai jam ada yang pakai jam ada yang enggak ya dari nah baru buat ininya linknya ya HTTP-nya alamatnya URL lanjut nah sudah selesai nanti kita boleh dibaca lagi nanti ya yang ini dan ikuti buku pedoman kampus masing-masing itu saran ibu. Sekarang kita tips meminimalisir persentase pada aplikasi cek plagiasi. Jadi macam-macam iya. Aplikasinya. Maaf ada. Bu, ya? Waktunya sudah oh, iya. Oke oke. Jadi ini silakan dibaca masing-masing ya. Gimana? Oke lah kita lanjut ke diskusi aja ya. Oke tinggal tiga ini. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Suaranya. Terima kasih Ibu Vicky Nurmandasari MPD yang telah memberikan materi yang bagi kami sangat luar biasa, apalagi untuk mahasiswa sangat membantu nanti dalam melakukan pengutipan, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pemateri kedua, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mengisi post-testnya. Ya, jangan lupa mengisi post-test ya. Oke, kita lakukan giveaway dulu ya. Oke. Okay. Oke, okay. Okay, kita giveaway dulu, baru setelah itu kita lanjut ke pemateri kedua. Ini namanya sesuai dengan yang di Google Form ya, yang daftar gue. Iya, ya, sesuai Google dengan Form. Google Form. Adam Kurnia. Boleh dicek dulu kehadirannya, Ibu Nova. Ada enggak? Adam. Adam Kurnia F ada? Adam Kurnia? Enggak ada. Halo. Di mana Adam Kurnia? Enggak ada nampaknya ya. Oke, kita ulang lagi. Kita remove ya. Oke. Sayumi Siti Marufah. Sayumi Siti Marufah. Halo Kayumi. Kayumi Siti Marufah. Marufah, enggak ada juga. Enggak ada. Udah. Oke, enggak ada. Enggak mau ada. Lanjut, sampai tiga orang. Ada. Sayumi. Ada, oke. Okay. Ada. Sayumi ada. Satu lagi. Oke. Nila Kurniawati. Nila Kurniawati. Nila. Ada Nila. Halo. Halo Nila. Nila Kurniawati. Enggak ada nampaknya. Enggak ada. Ada? Enggak ada? Rimo? Oh, enggak ada. Oke.
post test. Bentar, Bu. Post test di share di itu di chat kita, di chat. Pretest, pretest. Ya, pretest, pretest di chat Zoom. Aldino, Aldino Rizky Prasetyawan ada? Aldino? Atau nggak kedengar suaranya? Aldino? Aldino? Nggak ada juga. Nggak ada. Satu lagi ya? Eh, satu atau dua lagi? Baru satu. Baru satu. Satu. Oke. Okay. Menanti. Herlina, Herlina ada? Herlina, 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 ada Herlina, ada, Herlina ada, satu lagi, berarti ada, sudah ada dua kak ya? Iya baru lagi satu, satu lagi ya berarti? Iya, inilah, semoga ada. Andini Gita. Andini, Andini. Saya baru join karena tekan balasnya. Andini ada? Andini? Gak ada. Andini? Gak ada? Gak lagi? Oke. Okay. Yang Andini. Suci Ramandasari, Suci Ramandasari, Suci ada, Suci Ramandasari ada. Sari, oke. Okay. Yang pemenang giveaway nanti bisa setelah selesai bisa dihubungi panitia ya. Nanti hubungin panitia yang nomornya tertera di ya sudah di share di grup ya. Oke. Okay. Oke, sebelum oke, tadi ada pertanyaan bahwa pretestnya nggak ada, sudah di link pertama tadi atau diulang lagi ya? Bentar. Bentar ya, sebelum mulai bentar. Oke, yang belum isi soal pretest silakan diisi ada di kolom chat. Oke, okay, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Kepada Ibu Ainun Mardian MSC kami persilakan untuk pemaparan materi. Ya sebelum kita lanjut mohon maaf Ibu jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan pemateri pertama, bisa ditulis di kolom chat. Ya, mohon maaf Ibu. Oke, kita lanjut lagi kepada Ibu Ainun Mardian. Kami persilakan untuk pemaparan materinya. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Nova selaku moderator dan yang saya hormati Ibu Vicky Nurmandasari selaku pemateri pertama dan tim panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan baik ya. Oke, tetap semangat ya walaupun masih pagi untuk pejuang skripsi. Jadi kalau pejuang skripsi itu nggak ada libur ya. Jadi kerjanya itu sepanjang hari, kapan saja, di mana saja. Oke, untuk materi kedua adalah tentang aplikasi Spanner ID. Jadi tadi Bu Vicky sudah memberikan teori tentang bagaimana memparafrasekan, bagaimana menulis kutipan yang baik dan benar daftar pustaka. Jadi saya akan mempraktekkan tentang aplikasi Spanner.id-nya. Sebentar ya, share screen dulu. Ini bisa langsung dicoba, bisa langsung dicoba ya. Jadi kalian cukup tulis Spanner ID. .id. Bentar ya. Oh, loading.
koneksi internetnya. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Ntar ya, izin, ntar ya. Koneksi internetnya, sebentar. Oke, setelah kalian ketik spinner.id, kemudian apabila belum ada akunnya, boleh cek dulu ada akunnya, langsung login Spinner atau pakai sekarang. Bisa dicoba langsung di handphone atau laptop masing-masing ya. Nah, ini adalah tampilan dari spinner.id. Jadi, sekilas tentang spinner.id ya. Jadi ada beberapa aplikasi untuk memparafrasekan sebuah kutipan atau kalimat ya. Jadi Spinner.id ini adalah aplikasi yang dibuat oleh orang Indonesia dan hanya khusus untuk bahasa Indonesia saja. Jadi ada dua aplikasi untuk memparafrasekan kalimat, ada dua aplikasi dan hanya Spinner.id yang bahasa Indonesia. Aplikasi yang satu lagi bisa digunakan dalam 8 bahasa dan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi bangga juga ya sebagai orang Indonesia ada aplikasi untuk memperasakan tulisan yang berbahasa Indonesia. Oke, sekarang kita coba. Di sini ada dua kolom ya untuk tampilan awal. Yang di sini kolom untuk mengcopy-paste-kan kutipan yang akan diperasakan. Kemudian di sini add com separate list of the word to ignore. Jadi di sini adalah kolom untuk kata yang tidak ingin diparafrasekan atau tidak kata yang tidak ingin digantikan. Di sini bisa kalian request kata apa, misalkan institusi, nama sekolah dan lain-lainnya ya. Sekarang kita coba. Di sini ada sebuah artikel ya. Saya copy-kan. Kalau mau rapi boleh di copy paste dulu ke Word atau bisa langsung saja. Oke, kita paste. Ya. Kemudian kita rewrite lagi. Kita menanti hasil rewrite dari spinner.id. Nah, ini adalah adjust text dari spinner.id dan ini adalah final text-nya. Jadi di sini kita ini kan hanya sebuah aplikasi, alat bantu ya, alat bantu untuk memudahkan kita untuk memparafrasekan sebuah kutipan. Tetap harus kita baca kembali. Kutipan yang telah diparafrasekannya atau ditulis ulang dari spinner.id. Nah, di sini ada yang berwarna biru. Nih, kata-kata yang berwarna biru adalah kata yang digantikan oleh spinner.id. Jadi, kita harus menelaah satu persatu katanya apakah sesuai dengan maksud dari penulis aslinya. Misalkan, video bimbingan dalam tulisan ini. Kita di sini bisa melihat kata aslinya apa sih? Tutorial. Kita bisa memilih menggunakan bimbingan atau bisa kita ganti atau bisa kita tetap menggunakan video tutorial. Dan kita juga bisa mengubah kata yang tidak diganti oleh spinner.id. Misalkan video tutorial dalam tulisan ini diimplementasikan selaku media. Mungkin diimplementasi bisa kita gantikan dengan digunakan. Kita gantikan dengan digunakan ya. Selaku bisa diubah menjadi aslinya sebagai, mungkin bisa diubah dengan kata lain yang sesuai. Sebagai media pendidikan pembelajaran mata kuliah multimedia. Mata kuliah ini bertujuan buat tingkatan keahlian mahasiswa dalam membuat aneka media pendidikan berbasis teknologi, data serta komunikasi. Dan seterusnya. Jadi memang harus dibaca kembali ya kata-kata dari spinner.id ini. Mungkin ada kata yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Tetap harus dibaca kembali. Dan setelah kalian mengedit di kolom adjust text, kalian bisa langsung copy final text-nya, copy dan langsung bisa dituliskan ke skripsinya atau disertasinya atau karya ilmiahnya ya. Jadi bisa langsung digunakan. Kemudian kemarin admin sudah memberikan dua artikel ya, panitia sudah memberikan dua artikel untuk dicek Turnitin-nya.
Dan ini adalah hasil pengecekan untuk, maaf ya disebutkan namanya, Toiba dan Danilawati pada judulnya Analisis Kinerja Keuangan dan Kualitas Pelayanan serta Penerapan Mode Pembelajaran Group Invest. Nah, maaf ada gangguan. Oke. Okay. Untuk Toiba ya pada skripsi atau proposalnya Toiba itu similarity-nya adalah 57%. Kemudian untuk Danilawati adalah 70%. Terlalu tinggi ya karena batas minimalnya itu adalah 25%. Nah, untuk hasil kita lihat yang 70% ya. Berisik. Maaf. Kita lihat untuk skripsi mungkin bisa bantu di dulu ya suaranya. Untuk Danilawati kita akan melihat hasil similarity dari Turnitin. Nah, di sini terlihat ya 70%. Jadi bagi yang belum pernah lihat gimana sih cara cek plagiat, gimana sih hasil dari Turnitin. Nah, inilah hasil dari Turnitin itu sendiri. Jadi si siapa ya, Danila ya tadi. Danila ini plagiatnya itu terdeteksi 70%. Dari mana saja 70% itu? Nah, di sini jelas dari repositori unip.ac.id 10%, eprint uny.ac.id 8% dan seterusnya. Di sini juga terlihat pada tulisannya langsung terlihat ya. Misalkan ini proses pembelajaran di kelas itu pada poin 67, mid overview-nya pada poin 67. Kak, ini belum kelihatan yang itu hasil persentase. Masih di nama-nama orang. Nama-namanya. Oke. Saya stop dulu ya. Oke, kelihatan? Belum? Kelihatan. Jadi dari skripsinya Danila tadi terindeks 70% ya, 70% dari Turnitin. Nah, 70% itu terdiri ini tadi. Yang pertama dan yang paling tinggi itu terdetek pada repositori unip.ac.id 10%. Nanti bisa dilihat di proposal atau skripsinya pada poin yang mana, pada bagian mana yang terindeks repositori unip tadi yang paling tinggi 10%. Dan di setiap ini, setiap kalimatnya dia langsung kelihatan dia terindeksnya di mana. Pada poin, misalkan fisika adalah salah satu unsur cabang ilmu pengetahuan dalam IPA. Nah, dia pada maths overview-nya nomor 26. Kita lihat nomor 26 itu di mana? 26 ya. Nah, ini media.neliti.com. Oke. Nah, inilah. Jadi, untuk yang terkena apa? Plagiat yang terindeks ya di Turnitin bisa diubah, bisa diparaprasekan kembali. Kita lihat lagi mungkin di kesimpulan. Seharusnya kalau kesimpulan itu tidak tidak plagiat ya, tidak kena ya. Oh belum, oh ini itu baru proposalnya belum ada kesimpulan. Bisa di kesimpulan tidak ada. Oke, sekilas saya akan menyambung dari pemateri Bu Vicky tadi, materi Bu Vicky tadi tentang Mendeley. Saya akan membahas sedikit tentang Mendeley ya. Jadi kenapa sih penting banget menggunakan aplikasi Mendeley? Karena itu mempermudah, jadi lebih sistematis, jadi nggak ada yang ketinggalan daftar pustakanya ya. Jadi sudah pasti ada di daftar pustaka kutipan kita dan dengan format yang sudah diaplikasikan di Mendeley, jadi kita perlu sibuk cek teori-teori lagi bagaimana sih cara mengutip dan lain sebagainya. Oke, kita cari dulu ya. Nih. Oke, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jadi kita coba di review ini. Pertama, install dulu Mendeley. Kemudian habis diinstal, dikonekkan ke Word-nya, kemudian bisa di... Mohon maaf, ya? Terlalu kecil. Oh iya. Tulisannya terlalu kecil. Iya, nggak apa-apa ya, tapi terlalu kecil ya. Karena kita mau coba aja sebenarnya ya.
Ini nggak perlu di, jadi biar bisa kelihatan langsung, masuk dari kutipan ke daftar pustakanya langsung. Oke, karena memang tulisannya nggak ditulis juga apa ya kutipannya. Jadi di sini kalian bisa mensinkronisasikan. Jadi kalian saat mendownload artikel di Google Scholar atau manapun, kalian bisa sinkronkan pada Mendeley kalian di Google Chrome. Nah, itu harus diinstal lagi. Jadi saat kalian download, jadi langsung dia sinkron ke Mendeley kalian. Jadi langsung masuk ke Mendeley kalian. Atau bisa kalian mengupload sendiri filenya ya, apabila sudah ada sebelumnya bisa diupload sendiri di aplikasi Mendeley-nya. Jadi nanti kalau sudah diinstal, Mendeley-nya akan seperti ini. Kemudian kita coba insert citasinya ya. Ini kita gunakan yang ada di Mendeley saya saja. Kita asal aja, misalkan ini ya, Tirsa. Tirsa udah tadi. Coba M mungkin. Oke, ini ya berkenan dengan regresi. Mana yang bagus? Nih, boleh. Tinggal kita okekan. Nah, sudah. Jadi kita tinggal menulis kutipan apa yang akan kita tulis pada Widiarso ini, kan. Nah, untuk tipenya tadi yang seperti Bu Kiki bilang tadi, tipenya American Physician Association ya. Nah, di sini pilihannya nih. Tuh, citation style-nya apa? Tergantung kampusnya juga, tergantung jurnalnya juga kalau mau submit di mana, benar kan? Ya. Jadi di sini langsung ada pilihan citasinya seperti apa style-nya. Jadi saat saya menulis Widiarso ini sebelumnya ini kosong dulu ya. Ini kita hapus dulu sebelumnya. Kita langsung insert untuk daftar pustaka. Misalkan sini kita tulis daftar pustaka. Kemudian kita langsung insert di biografinya. Nah, ini. Jadi langsung otomatis apapun yang kita kutip langsung terdapat pada daftar pustaka kita. Oke. Dan sudah dengan urutan yang benar ya. Kadang kalau nulis manual harus diurutin lagi, acak lagi, berubah lagi, dan macam-macam. Dan kendala lainnya. Oke, saya rasa materi saya cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ibu Nova. Terima kasih Ibu Ainun Mardian MSC yang sudah memaparkan materi, melengkapi materi pertama sehingga rasanya lebih kuat tentang para farasi ya. Oke, kita ke sebelum kita ke lanjut ke sesi tanya jawab, Ibu ingatkan kembali, saya ingatkan kembali untuk menulis pertanyaan yang mungkin ada ingin ditanyakan kepada pemateri kedua di kolom chat ya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Bentar. Oke. Pertanyaan kedua udah ada belum? Oke, ya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Ya, ini untuk penanya, untuk pemateri pertama, bagaimana jika dalam kutipan ada kalimat atau kata yang dihilangkan di beberapa tempat? Apakah bisa kita menggunakan titik-titik beberapa kalimat di dalam kutipan? Ya. Ya, kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Nova. Ya, jadi dari pertanyaan ini misalnya dia satu kalimat ya, atau paragraf lah ya, dan paragraf itu ada beberapa kalimat yang dihilangkan misalnya dengan sumber yang sama. Apakah cara penulisannya berbeda dengan yang sudah dijelaskan tadi? Enggak ya, biasanya langsung titik-titik misalnya kata apa gitu yang kita hilangkan, titik-titik-titik, terus lanjut lagi kalimat baru misalnya kan, kalimat baru, terus ada yang dihilangkan lagi, dilanjutkan lagi, misalnya panjang tuh paragraf itu kan, titik-titik lagi, boleh menggunakan cara yang sama. Okay. Jadi itu aja ya, nggak apa-apa. Itu masuk kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, Bu?
Ucapan langsung tadi kan udah dijelasin. Jadi dia ngambil kalimat orang ya, dari benar-benar nggak diparafrase sih sebenarnya, bukan parafrase ya. Itu biasanya kita ngambil kayak ayat Al-Qur'an biasanya kan, ayat Al-Qur'an tuh panjang misalnya artinya, tapi yang lebih kita kita ambil itu yang mana yang menguatkan itu kita apa teori kita, boleh kita hilangkan sedikit, hilangkan itu ada beberapa contohnya seperti itu ya. Oke, Fikrar Saputra, gimana? Udah jelas atau gimana, Fikrar? Baik, Bu. Terima kasih. Saya rasa sudah jelas, Bu. Oke. Kita lanjut ke... Ini kurang aku jalan. Ini tadi ada yang nanya. Banyak iya, pertanyaan. Banyak pertanyaan. Oke, ke Ibu Pikir atau ya, Ibu Aina belum? Agak itu bentar. Oke, kita ke penanya kedua, Melati Eka Putri. Untuk Ibu Vicky Nurmanda Sari MPD, apakah bisa membuat paragraf lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf yang sama dengan sumber yang sama, dan apakah cara penulisan berbeda dari yang sudah dijelaskan tadi? Oke, terima kasih kepada Melati yang sudah bertanya. Jadi sangat dianjurkan untuk kita memparafrase ya, jangan takut lagi, kecuali kayak misalnya penelitian saya yang ketiga itu kan tentang potret lingkungan di novel Laskar Pelangi itu. Jadi banyak ngutip benar-benar isi tulisannya apa di novel itu. Jadi kadang kemarin bingung juga kok banyak plagiasinya, karena memang banyak ngutip itu dan kalimat itu kita analisis gitu kan. Jadi sebenarnya untuk beberapa penelitian maksudnya kayak sastra itu sepertinya plagiasi ini untuk bagian hasil enggak ya, kayak cuma kalau untuk kuanti atau apa itu penting ya. Jadi di sini paragraf yang dalam satu paragraf saya dengan sumber yang sama, iya benar harus diparafrasakan lebih bagus. Apakah bisa membuat parafrase lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf yang sama dengan sumber yang sama? Boleh, boleh banget. Cara penulisannya, iya cara penulisannya sama dengan yang tadi. Jadi dia maksudnya di kutipan tidak langsung, karena kita nggak langsung mengutip dari sumbernya setelah kita parafrasekan ya. Oke. Terus Melati Eka Putri, gimana, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Aku mau tanya, kalau misalnya jadi nulis namanya dia itu tetap satu kali atau beberapa di setiap kalimat ya, Bu? Satu aja di ujung, jadi kan satu paragraf tuh, satu paragraf berarti di ujung atau di awal. Tadi kan ada dua contoh kan, misalnya Nandita tadi atau siapa ya, Gora ya, menurut Gora atau menurut siapa tadi, tahun, halaman, ini adalah apa-apa, kita ganti tadi menggunakan parafrase ya. Saya juga punya ini aplikasi yang bisa digunakan untuk ngecek sinonim, ada di HP itu, di Play Store ada namanya Thesaurus. Jadi misalnya kita mau cari kata lain dari mengidentifikasi. Nah, kita klik di Thesaurus itu, nanti keluar kata-kata lain. Jadi kita kayak kamus juga ya, kamus bahasa Indonesia juga di... Jadi wajib lah kalau bimbingan saya itu saya minta untuk mengunduh aplikasi Thesaurus sama KBBI. Itu mengecek bahasanya baku atau tidak, dan memilih kata-kata lain untuk pengganti ya, untuk parafrase. Oke, jelas? Siapa tadi? Melati? Makasih. Ya, namanya satu aja. Hah. Di ujung atau di awal. Oke, jelas ya Melati? Oke, ya, oke. Oke, jelas ya. Oke, tadi untuk dalam satu paragraf, kita bisa lebih dari satu parafrase, Bu. Dengan kalau sumbernya satu buku berarti cukup kita menulis satu sumber ya. Ya gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke.
ini mungkin kalau untuk Tri Septian mungkin jawabannya hampir sama. Apakah kalau kita mengambil teori dari buku perlu kita parafrase lagi? Hampir sama ya. Haruslah. Ini ada yang dari ini Bu tadi. Coba saya lihat. Untuk yang dari sumber bahasa Inggris ya. Dari bahasa Inggris. Memparafrasenya menggunakan apa? Ini anak bahasa Inggris ya? Ikrar ya? Ikrar ya. Bahasa Inggris ya prodinya ya? Iya, bahasa Inggris, Bu. Oh iya. Mana ya? Belum pernah, saya juga belum pernah nemu ya. Belum pernah. Biasanya kalau saya tuh teori, misalnya kami kan bahasa Indonesia tuh pakai sumber dari orang, bahasa Inggrisnya tulis itu pakai kutipan langsung, nanti di bawahnya baru arti dari kita, parafrase dari kita. Tapi ini kasusnya dia memang bahasa Inggris, gimana parafrase paragraf bahasa Inggris. Ya, thesaurus bahasa Indonesia. Paling pakai Google Translate, ada nggak Kak Ainun mungkin? Bu Ainun mungkin pernah nemu kalau yang pakai bahasa Inggris parafrasenya pakai apa? Paling ini deh, kalau di apa ya? Kamus, kayak kamus. Biasanya nanti ada kata lainnya ya. Apa? Siapa? Mungkin ada yang pernah nemu. Ini ada yang ini W. Bantu ya. WOD Fatimah. Oke, makasih WOD. Ibu soalnya bukan bahasa Inggris. Iya, makasih ya. Itu ada aplikasi Quillbot ya, Quillbot. Oke, terima kasih WOD ini ya. Kita sharing. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita ke penanya Sonia Agia ya. Ya, ini ada dua pertanyaan. Beliau Sonia dari mahasiswa farmasi Universitas Jambi. Pertama, bagaimana tips dan trik melanjutkan menganalisis penelitian sebelumnya untuk penelitian eksperimen supaya tidak dicap plagiat? Kedua, bagaimanakah tips dalam menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung untuk data sekunder? Oke. Untuk pertanyaan ini, pertama dulu ya. Jadi ini juga ada di materi saya sebelumnya. Biasanya ini data sekunder ini biasanya dalam bentuk tabel ya. Halo, si Sonia ada? Sonia ada, Sonia. Halo Sonia. Oh, oke. Okay. Ada. Oke, okay, ada. Jadi Sonia, tipsnya kalau untuk tadi melalui cek plagiasi itu biasanya kalau untuk tabel ya, ini biasanya selain eksperimental ini juga ini loh ada yang di kuanti. Kuanti kan datanya biasanya ada judul tabel tuh, kita kan kadang judulnya sama ya, judul tabelnya misalnya data apa gitu. Nah itu kadang kena plagiasi juga loh, padahal kita itu sebenarnya memang judulnya aja yang sama, isinya beda gitu. Jadi untuk menyiasatinya kita bisa di print screen. Print screen di laptop, kemudian di pen, jadikan foto. Jadi itu, tapi untuk ini aja ya, untuk melakukan cek plagiasi aja. Tapi nanti pas kita mau ngeprint, tetap data aslinya. Kita pakai data aslinya. Itu sih insya Allah bakal lewat dari cek plagiasi. Ketika kita yang kayak tabel, grafik, itu ya, jadikan foto dulu. Dijadikan foto, kemudian di Word. Jadi tidak terkena plagiasi. Oke, okay. Kadang kan itu kan robot ya, robot kan namanya robot juga nggak ngerti dia mau yang kita terserah mau apa, yang penting dia ngeceknya sama nggak dengan yang lain. Padahal kita maksudnya tadi sama kayak yang penelitian ibu tadi yang dari novel kan, ngutip-ngutip banyak kalimat-kalimat dari novel, terkena plagiasi banyak gitu. Padahal memang kayak gitu penelitiannya, memang kita ngutip beberapa kalimat atau kata-kata, tapi itu yang kita analisis. Oke. Okay. Ada lagi? Yang kedua ya tadi? Iya, yang kedua ya. Tip menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung untuk data sekunder. Maksudnya data sekunder kayak wawancara ya? Apa? Mengutipkan kutipan langsung dan tidak langsung. Halo? Ini sebenarnya mana ya? Sania. Sania. Data sekunder kan banyaknya. Data. Sania. Aduh, Sanianya tidak ada. Sania. Tutup suaranya. Tips menggunakan kutipan langsung untuk data sekunder. Gimana ya? Ibu juga bingung, orangnya nggak ada, mana maksud data kan banyak, data sekunder, data primer, data primer itu observasi, wawancara sama apa?
apa itu ahli penelitian ya Kak Ainun, Kak. Observasi, penelitian, wawancara itu data primer, data sekunder apa? Data sekunder itu data yang kita ambil misalkan dari BKN tuh kalau statistik. Oh, nah, iya, kita iya. Ngambil dari data yang sebelumnya, kita okay, hanya okay. mengolah data saja. Oke, okay, hanya mengolah atau data. Data ulangan tuh data sekunder kan yang sudah dilakukan oleh guru. Sudah ada data orang, ya, hampir sama tadi dengan kayak ini tadi, kayak yang saya bilang tadi. Jadi dia dalam bentuk tabel tadi kan hasil, misalnya hasil dari survei ini BPN hasil surveinya ya itu data sekunder. Hasil penelitian dari BPN menunjukkan ini. Jadi karena itu tadi dia bakal pasti kena plagiasi kalau dicek kan. Jadi tadi diubah dulu dalam bentuk foto. Oke, kita screenshot terus kita jadikan foto ditempel di ininya. Tapi itu untuk cek plagiasinya saja pas mau ngeprint ya data data asli biar bagus hasilnya. Oke, udah jelas. Sania udah jelas, Sania nggak ada ya. Oh, berarti untuk data sekunder untuk cek plagiasi kita ubah ke dalam bentuk foto ya. Itu kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya untuk pemateri kedua. Apakah dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi harus selalu para sekutipan menggunakan aplikasi Spinner ID? Oke. Enggak ya, saya rasa enggak harus menggunakan Spinner.id. Kalau misalkan kalian bisa dan mempunyai kosakata yang banyak ya. Apalagi kalau misalkan orang bahasa biasanya banyak kosakatanya yang langsung aja diparafrasikan sendiri. Tapi untuk yang membutuhkan sinonim kata bisa menggunakan Spinner.id. Dan menjawab sedikit tadi ada pertanyaan tentang gratis atau enggak tuh aplikasinya untuk Mendeley ataupun Spinner.id itu semuanya gratis. Bisa di kalau Spinner.id itu memang aplikasinya online ya. Jadi kita langsung menggunakan dengan sign up saja. Kemudian untuk Mendeley silakan download di situs resminya langsung. Dan untuk yang para paraprase bahasa Inggris saya boleh share sedikit ya. Tadi sempat nyari. Bentar. Ada yang bahasa Arab juga nanya. Bahasa Arab juga ada. Langsung jawab. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Ini salah satunya aja nih. Oke. Bentar. Kelihatan ya. Oke. Nah, di sini ada paraprasel tool atau paraprasel tool atau paraprasel apa nih? Theo Magnifier banyak ya, ada banyak sekali untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, kalau misalkan untuk yang Theo Magnifier ini bisa kita pilih bahasanya. Ada 8 bahasa tadi kalau nggak salah dan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Di sini nih kelihatannya banyak sekali. Nih, spanner.id para praseng tuh banyak ya aplikasi-aplikasi online untuk memparaprasekan, kemudian para-parase online dan lain-lainnya. Jadi semuanya gratis, mumpung gratis ya, jadi jangan disia-siakan untuk menulis kembali dan untuk turnitinnya di bawah 25%. Oke, saya rasa itu cukup dari saya. Mungkin ditambahkan dengan Bu Vicky. Oke. Terima kasih. Nah ini tadi memang belum selesai ya materinya dari saya sedikit. Jadi banyak yang nanya nih tadi setelah itu ya. Ini ada tips meminimalisir presentase pada aplikasi cek plagiasi. Tadi banyak ada yang turnitin pakai apa lagi identikit di kampusnya masing-masing tergantung ya. Jadi ada tadi gunakan kutipan tidak langsung yang pertama, kemudian paraprase kalimat bisa menggunakan aplikasi Spinner.id. Kemudian mengganti kata operasional menggunakan diksi lain. Benar tadi kata-kata lain yang sesuai. Menggunakan aplikasi Thesaurus dan KBBI yang sudah saya jelaskan semuanya. Dan mengubah tabel menjadi bentuk gambar. Kayak tadi data sekunder ya. Diubah jadi bentuk gambar. Itu. Oke, ada lagi terakhir nih. Kayaknya di folder saya. Ada, Kak, ada lagi nggak mau jawab pertanyaan? Ini ada beberapa yang belum terjawab, tapi nanti kayaknya bisa lah ya di searching juga atau tanya ke dosennya juga beberapa, karena waktu kita kayaknya
kurang ya. Cuma enggak jam itu. Sampai jam 10 ya? Jam 10, jam berapa? Jam 10. Setengah jam lagi deh. Saya sampaikan dulu lah sedikit motivasinya ya. Tadi belum sempat, belum sampai ke sini. Jadi terus saya coba untuk apa ya? Besarinnya. Slideshow. Nih. Nih ya. Slideshow. Nah, jadi jangan bingung deh dengan skripsi, tips dulu deh, tips dalam mengerjakan skripsi itu. Yang pertama pasti yang saya tipskan untuk mahasiswa itu biasanya perbanyak ibadah. Yang dulunya mungkin bangunnya siang, subuhnya ketinggalan, boleh dimulai ya, diperbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Kemudian minta ridho orang tua dan dosen, pastinya jangan mudah tersinggung dengan dosen. Apalagi dosen pembimbing ya. Kadang dosen itu banyak sekali, bukan cuma ngajar, ada meneliti, ada ngabdi kayak ini kan. Jadi kadang kitanya kena imbas, ada ya beberapa mungkin yang kayak gitu. Tapi ya sabar, itulah ujiannya di akhir dalam mengerjakan skripsi ya, kita sabar, sabar nunggu, nggak diburu-buru, dosen nggak mau diburu-buru juga gitu. Ngubunginnya, lihat-lihat waktu ya, tata. Karena ketika adab kita udah bagus, insya Allah akan berkah. Kemudian dituduh hariannya apa? Misalnya hari ini mau ngerjain bab 1 atau bab 2, atau hari ini mau tes bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya, buat hariannya gimana itu. Jadi ada progres tiap hari, nggak cuma di kosan atau di rumah bingung apa yang mau dikerjain. Terus rajin baca buku dan jurnal ya, harus banyak ke perpustakaan nih. Kalau misalnya nongkrong, biasanya nongkrong di mall atau nongkrong di kafe, kita ganti, tahaninlah dulu selama 3-6 bulan ini, kita pindah tempat nongkrongnya ke perpustakaan atau ke masjid gitu ya, nyari wifi gitu. Ya, jadi kemudian rajin bimbingan, ini yang pasti. Yang nanti kita ngerjain udah 1 minggu kemudian, 2 bulan kemudian baru ngadep lagi ke dosennya, udah lupa dosennya kan, kamunya juga nggak semangat lagi kitanya itu. Kemudian cari tempat tenang untuk mengerjakan skripsi, misalnya di rumah rame, ada anak kecil atau apa gitu kan, kita cari tempat tenang setelah mengerjakan kerjaan rumah. Ini yang biasanya yang tinggal dengan orang tua ya, selesaikan dulu kerjaan kita di rumah, belum nyapu, belum apa, selesaikan dulu pagi-pagi bangun gitu ya. Terus, bu, aku permisi bu ya, hari ini mau ngerjain skripsi, mau ke perpus daerah atau apa, itu kan banyak yang gratis kan. Cari tempat tenang. Kemudian sharing dengan teman untuk saling menyemangati. Cari teman yang seperjuangan ya. Tapi jangan yang malas, cari temannya itu yang nyemangatin. Kalau sama-sama malas ya udah ikut malas nular ke kita. Kemudian gimana lagi cara semangatin? Ikutin seminar teman, rajin-rajin. Kalau ini daring kan, apalagi daring, bisa via Zoom. Setidaknya kalau nggak menampakkan wajah kita, dengerin aja, diperhatiin gitu ya. Ikutin seminar teman. Itu setidaknya memotivasi. Kalau saya dulu, teman-teman udah mulai apa ya, udah ngirim, mulai nulis skripsi udah bab berapa, saya ikut foto wisuda aja walaupun belum nulis skripsi gitu. Itu nyemangatin juga sih. Tidaknya udah siap-siap apa syarat-syarat untuk sidang gitu udah disiapin, kalaupun skripsinya belum ditulis gitu kan. Tapi setidaknya itu udah menyemangati lah, ikut foto wisuda, wah aku harus ini gitu ya. Minimal ikut foto wisuda, ikut tes bahasa Inggrisnya gitu. Jangan diabaikan juga sambil ngerjain skripsi, juga sambil mengerjakan syarat-syaratnya. Itu kan banyak sekarang nih, ada yang hafalan atau yang khatam ya, kalau di universitas umum khatam Al-Qur'an minimal, kalau yang di universitas Islam dia hafiz tahfiz juz 30. Nah, jadi ingat bahwa skripsi itu mudah. Jangan terlalu dipikirkan, tapi kerjakan. Kalau dipikirin terus enggak dikerjain juga enggak selesai. Ya. Jadi terus jujurlah dalam prosesnya, karena kejujuran pintu keberkahan. Nah ini tadi, jangan sampai ada yang ada minta tolong nulisin sama orang lain karena nggak ngerti word. Tapi kita harus tahu jalan cerita penelitian kita, jangan nanti orang sama kita nggak tahu menahu gitu. Kita, iya benar, banyak sekali itu kejadiannya. Pas ditanya, pas sidang nggak tahu apa-apa, nggak bisa jawab. Bukan dia yang meneliti, bukan dia yang nulis. Tidaknya kalau itu jujur dalam prosesnya, neliti ya neliti gitu, data-datanya dapat dari mana.
terus jujur membuat hati tenang dan membawa pada kesuksesan. Itu. Karena nanti kita ini gelar ini dipakai untuk nyari uang, ya, nyari nafkah untuk keluarga, apalagi yang cowok. Kalau misalnya dalam prosesnya itu udah nggak jujur, nggak ini, ya nggak berkah, gitu. Takutnya gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Untuk beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, mohon maaf. Bisa di lain waktu, nanti silakan dijawab, diisi dulu pretest dan prosesnya. Mungkin kita akan buka lagi ini ya, pelatihan. Terima kasih Ibu Vicky. Oke, kita sebelum kita akhiri, kita satu pertanyaan terakhir ya, karena waktunya mau habis. Izin bertanya dari Muhammad Fikri Ardian Sahada. Muhammad, mungkin kalaupun nggak ada, mungkin semuanya butuh mungkin. Izin bertanya Bu, bagaimana cara penulisan pada subjudul yang bertingkat? Contohnya 2.1 sejarah, 2.1.1 sejarah di Pulau Jawa, 2.1.1.1 sejarah di Provinsi DKI Yogyakarta. Bagaimana cara penulisan paragraf pertama pada subjudul 2.1.1 dan 2.1.1.1, apakah harus sejajar dengan huruf S pada setiap subjudul atau seperti apa ini? Oke, ini paragraf ya, memulai paragraf pada setiap judul. Jadi kita untuk paragraf atau alinea biasanya ada di buku pedoman. Ngikutin buku pedoman masuk, agak masuk 5-7 ketukan. Bukan ngikutin harus lurus dengan huruf S-nya. Gitu ya. Jadi udah baku kalau yang untuk itu ya, untuk pedoman itu dalam bahasa Indonesia juga intinya untuk memulai sebuah paragraf kayak ini kita cukup ngikutin aturan 5-7 ketukan atau spasi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan lihat yang di atas itu kan biasanya ada, kita malah ngikutin garis 1,5 senti misalnya. Nggak gitu, tapi kita pakai hitungan spasi, baru nanti diatur di atasnya, dihitemin kan. Jadi nanti setiap kita ngetap, ya segitu, sama nanti lurus. Itu ya. Oke. Fikri, jelas ya. Jadi nggak harus lurus di huruf S-nya. Oke, jam sudah masih 30 menit lagi. Gimana? Mungkin dari yang lain, Kak Nova atau Vini atau dari Emmy boleh kasih tambahan? Gimana? Kak Ainun boleh ditambahin beberapa motivasi nih? Kayaknya perlu motivasi atau nggak perlu lagi? Terutama jangan takut bimbingan sama dosen ya, jadi dosen tuh manusia. Jadi ada beberapa mahasiswa tuh yang takut bimbingan dengan dosen A, dosen B, dosen C, dan sampai Z. Jadi jangan takut, namanya dosen manusia. Asalkan kalian baik-baik, ada teorinya untuk membuktikan pernyataan kalian, pasti diterima sama dosen, yakin deh. Dan yang penting itu waktu ya, waktu, sopan santun, etika tuh sangat-sangat penting biar dosennya nggak marah. Itu aja cukup. Mungkin diselingi sama giveaway Ibu Nova. Oh iya, iya. Kita dibacakan dulu mungkin ya. Iya. Oke, kita giveaway penanya ya, yang mendapat giveaway, pemenang giveaway penanya. Oke, Suci sudah. 4 Fikrar, ada Fikrar. Fikrar Saputra. Oke. Melati Eka Putri, ada? Melati Eka Putri. Ada, Bu. Oke. Sonia Agia. Sonia, ada. Terus Juni Mulyadi. Juni Mulyadi, ada. Oke. Oke, itu pemenang giveaway penanya. Terus, untuk waktu masih ada 28, masih lanjut tanya jawab. Boleh ya? Boleh dijawab aja lah. Okay. Ya pasti banyak yang belum terjawab soalnya. Oke okay, ya. Kita lanjut ke tanya jawab. Bentar. Tadi aja. Izin mungkin untuk penanya pertama dan kedua ini. Izin bertanya Bu, dari WOD. Oh ya, WOD Fatimah Azhara. Jika sudah di Farah Farase itu udah
tidak kena plagiasi, apa ada kemungkinan terkena plagiasi lagi? Ainun nah, jawab kak itu. Jadi syaratnya itu ya, kalau nggak salah ya, nanti kalau salah dibenerin. Jadi jangan sampai ada tiga kata yang mirip dengan aslinya. Jadi harus diselingin. Jadi kalau misalnya ada kata yang berderet dengan kutipan aslinya, itu biasanya terkena dengan plagiat. Jadi kalau bisa kata yang tengahnya diganti, atau misalkan misalkan nih seperti A, B, C, mungkin kita bisa nulisnya seperti A, C, B. Jadi bisa diselingin, bisa ditukar kata-katanya. Jadi jangan sampai ada tiga kata yang berurutan untuk menghindari plagiat. Itu dari saya. Mungkin Bu Vicky menambahkan cara untuk tidak terkena ya plagiat. Oke, tadi beberapa udah kita kasih tipsnya ya untuk AOD. Dicoba semua. Nanti kita akan melewati. Biasanya nggak cukup sekali itu cek plagiasi. Jadi makanya dari proposal nanti sudah itu mau sidang juga nanti dicek lagi plagiasinya di kampus masing-masing tergantung dari ini ya dari pihak admin prodinya atau misalnya memangnya kalau misal prodinya belum memberikan fasilitas itu kita bisa cek di luar gitu kan ada yang berbayar soalnya. Ada yang berbayar yang gratis. Satu lagi, jangan jadi beban ya, maksudnya ini jadi jangan jadi beban, jadikan untuk kalian belajar untuk kedepannya, apalagi kalau udah mau ikut tes di dunia kerja, itu ada namanya tes TPA, dan itu membutuhkan materi sinonim ya, dengan kata-katanya ya begitu, kadang asing, nggak pernah didengar, jadi kalau kita sering memparafrasikan, kita mengganti kata-kata, kan jadi menambah kosakata kita, jadi mungkin lebih banyak untuk persiapan di dunia selanjutnya. Dunia kerja ya. WOD Fatimah gimana? Sudah jelas? Enggak ada mungkin enggak apa. Kita simpulkan pertanyaan WOD berarti untuk mencegah plagiasi kita harus menghindari tiga kata berurutan ya yang teridentifikasi itu plagiasi. Kita lanjut sampai jam 9.40. Dari Vini mungkin, dari Vini atau dari KMI ada tips-tips? Iya. Ibu Vini sama Ibu Bu Muhaimina, Bu Emi. Banyak nih mahasiswanya nih. Mungkin menemukan kasus-kasus lain dalam membimbing mahasiswa, terutama dalam penulisan skripsi. Ibu Emi sama Vini? Gak ada ya. Halo Yanem. Ah, halo Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dikatakan tips ya, sama saja tipsnya. Hampir semuanya mahasiswa juga ketika ditanya tentang penelitian, ya memang tipsnya itu yang sudah dijelaskan dengan Kak Vicky sama Kak Ainun tadi. Ketika sebenarnya ini motivasi untuk mengerjakan skripsi sendiri. Benar, yang pertama jangan lupa selalu berdoa dan beribadah. Kemudian perhatikan juga masalah etika ketika menghubungi dosennya. Apalagi kalau zaman sekarang, saat ini ya, saat pandemi, kita kan banyak nih bimbingan yang dilakukan secara online. Nah, biasanya kalau online itu kan tak ada batas waktu, ya. Sehingga kadang mahasiswa ngirimnya udah malam atau bahkan menuntut untuk tiap hari gitu. Nah, jadi itu terkadang dosen tidak sempat membaca ataupun mungkin dosen sedang beribadah sehingga dikirim menjadi agak sedikit kesel. Jadi makanya silakan diperhatikan etikanya ketika mengirim, dikirimkanlah di waktu yang memang waktu kerja ya, dan juga jangan terlalu menuntut hampir tiap hari menghubungi dosen pembimbingnya gitu. Nah, biasanya dosen tuh kalau udah dituntut seperti itu ya rada kesel, jadi udah males gitu. Nah, udah kamu udah selesaikan aja gitu. Jadi terkadang kayak gitu. Jadi dan juga jangan lupa banyak perbanyak literasinya, banyak baca buku, membaca jurnal atau melihat skripsi-skripsi dari kakak-kakak tingkatnya ya.
itu untuk mendapatkan banyak masukan gitu lah, kosakata ketika menyusun skripsinya. Nah, juga mungkin nih di sini ada yang namanya mahasiswa masih semester 6 yang akan menulis skripsi. Ya, bukan kayaknya bukan hanya mahasiswa semester atas saja yang ada di sini. Jadi, kalau sudah semester 6, usahakan sudah ada gambaran untuk skripsi yang akan diteliti mulai dari sekarang biar nantinya tidak kelabakan di akhir ya. Jadi udah mulai disusun dari sekarang. Dan juga jangan lupa yang terpenting itu adalah semangat ya. Karena biasanya mahasiswa kalau sudah ngadepin dosen yang agak sibuk, itu udah males untuk melakukan bimbingan. Sehingga motivasi dirinya untuk menulis skripsi itu agak berkurang. Jadi tuh sebenarnya skripsi itu enggak hanya dari keberuntungan saja sih, apakah dapat pembimbing yang baik ataupun enggak, tapi juga dari motivasi diri sendiri. Kebanyakan mahasiswa itu yang males, yang gagal itu menyelesaikan skripsinya karena memang motivasi untuk melakukan menyusun skripsi itu down gitu. Nah, jadi sebenarnya tanamkan dari sekarang kalau skripsi ataupun jurnal itu enggak semenakutkan dan tidak seseram yang dibayangkan. Itu aja sih kayaknya dari saya. Ya, mungkin dari Ibu Vini, dari Kak Nova sendiri, Ibu Nova sendiri, silakan. Hey, Ibu Vini, gimana Ibu Vini? Oke, okay. Sebelum kita tutup ya, Ibu lihat tadi di kolom chat pertanyaan, rasanya walaupun tidak terjawab tapi hampir sama ya, kumpulan sudah dicek semua, walaupun ada yang nggak terjawab tapi dicek hampir jawabannya hampir sama, sehingga kita simpulkan untuk sesi tanya jawab kita tutup ya. Oke, mungkin masukan dari saya hampir sama ya, dalam menulis skripsi itu pertama semangat dari kita. Nah, walaupun sekiler apapun dosen menurut Anda, dia akan mampu terlewatkan dengan Anda. Karena itu sudah saya coba sendiri. Karena kenapa? Karena dengan kegigihan kita, dosen itu akan lembut sendiri. Karena saya sudah merasakan pada saat S1, sampai saya diblokir sama dosen. Iya. Saya rasanya tidak ada undangan hari ini. Saya diblokir sama dosen. Nah, akhirnya saya gimana pun saya bersikeras menemuin dia. Padahal sampai di depan kelas, sampai saya mau ke rumah juga saya nggak mau, kadang nggak dilayanin. Sampai pas bapak itu di kelas, akhirnya beliau sendiri yang minta maaf. Nah, itu intinya semangat dari kita. Jangan pernah merasa putus asa. Intinya semangat gitu, intinya semangat. Ingat orang tua, adik-adik yang punya adik, kalau yang nggak anak bungsu, ingat orang tua, pengorbanan orang tua. Kalau ibu sampai sekarang pun nangis kalau ibu, kalau pas kuliah dulu rasanya kalau ada hambatan, ingat wajah ibu semangat gitu, apapun harus saya lakukan. Nah, itu intinya. Kalau apa yang mungkin Anda, mungkin bukan orang tua, mungkin apa yang menyemangat Anda itu yang dibayangkan. Mungkin ada mahasiswa yang punya anak, itu anak itu bayangkan itu penyemangat Anda. Jadi apapun rintangan bisa Anda lalui. Nanti bisa mengatur waktu ya. Jangan takut apapun. Batu sekeras apapun kalau Anda lalui pelan-pelan Anda akan bisa mencapai itu. Itu aja masukan dari saya. Ya, gimana ini kita, itu aja masukan. Kita udah 941 ke sesi penutupan ya. Oke, giveaway dulu. Masih ya, giveaway lagi 3 orang. Kita masuk ke giveaway. Fitri Handari ada?
Fitri Handari. Ada? Enggak ada nampaknya Fitri Handari. Lanjut. Reno Yulianda. Reno Yulianda. Ada? Hadir, oh, ada. Ada. Reno Yulianda ada. Oke, siapa? Tessa Hendra Wijaya. Ya, Bu. Tessa. Oke, ada Tessa. Hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Tessa. Satu lagi ya? Ya. Oke. Fitri Ashabul Kahfi, Fatir. Fatir Ashabul Kahfi ada? Enggak ada nampak. Ada? Fatir enggak ada. Lang Bu. Rudini, nggak ada juga. Rudini, halo. Nggak ada. Nggak ada. Nuraini Rosa. Iya, Nura... Bu. Ada. Nuraini Rosa, oke. Untung lu bangun deh, Bu. Oke. Sebelum selanjutnya post test sekarang atau gimana? Ya, udah di share di grup. Oke, sebelum kita tutup ya, minta waktunya kira-kira berapa? 3 menit, 4 menit untuk mengisi post test. Dari Vini. Halo Vin. Ini cukup. Foto bersama jangan lupa. Dan sudah dikirim ya, Bu. Ya, link presensinya sebentar lagi. Semua udah dikirim, Bu. Sudah, oke. Okay. Proses sama okay. Presensi udah dikirim Zoom. Nanti dikirim okay. Ulang lagi. Oke, silakan isi post testnya, isi presensinya. Oke, kita perlu foto bersama. Ya, sebelum ditutup, mohon kepada peserta waktu kira 2 menit, 1 menit cukup mungkin untuk mengaktifkan videonya untuk sesi foto bersama. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan video sedikit saja waktu untuk foto sesi bersama. Kak Emi ya? Vini bisa, Vin. Okay. Bisa. Udah, tapi Vin. Belum muncul ya itunya orang-orang. Udah mulai. Ya. Calon-calon itu. Oke. Sudah? Sudah, Fi. Kalau biar lebih terasa, ya, ya sebutin ya. Biar kita hitung sama-sama. Silakan okay. Di foto ya, Ibu ini ya. Saya hitung dari slide pertama dulu. Silakan tampilkan senyumannya masing-masing. Ayo tersenyum semua. Saya hitung dari
Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tiga. Lanjut ke slide selanjutnya. Slide kedua. Pokoknya senyum aja terus. Serem aja. Gak tahu di slide yang mana. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, pindah lagi Bu Vini, Bu Vini ya. Kita ke slide ketiga. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, Bu Vini. Pindah lagi. Banyak. Slide keempat. Ini banyak nih slide. Emang berapa slide? Ayo, Bu Vini. Satu, dua, tiga. Oke, okay. Slide yang selanjutnya itu kayaknya pada tutup semua itu. Malu okay. Ya, Bu. Oke, okay, cukup. Cukup. Oke, okay. Okay, ingatkan kembali presensi sama post-test sudah diisi ya? Sudah, oke. Okay. Oke, okay, sudah selesai. Oke, okay. Terima kasih. Oke, okay, akhirnya kita telah sampai pada akhir acara penulisan skripsi. Sebelumnya saya simpulkan, intinya singkat saja ya, dalam parafrasi itu kita bisa mempermudah, kita bisa menggunakan aplikasi Spinel ID. Parafrasi tadi ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung untuk data kuantitatif. Kita untuk memparafrasi kita perlu di foto dulu baru masuk ke aplikasi ya. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga peserta yang telah meluangkan waktunya. Ribuan-ribuan terima kasih. Semoga kita bertemu di pelatihan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, kesehatan, rezeki yang banyak sehingga kita bisa berjumpa lagi. Mungkin banyak kekurangan ya saya dalam memoderator dalam acara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang minta. Oke, sama-sama. Minta share di YouTube videonya nanti. Oke, nanti dikabarin ya. YouTube siapa? Ya. Oke, ya materinya nanti di itu ya di grup. Terus yang dapat giveaway nanti bisa hubungi panitia, ya. Mana tahu panitia kelupaan, tolong dihubungin ya. Karena nomornya panitia juga. Panitia hilap. Iya. Transfer 20.000, 30.000. Kasih. Sama-sama. Nanti nama pemenang akan kita list di grup ya. Grup ya. Dan materi juga akan kita share di grup ya. Jadi silakan dilihat dan dipantengi terus tuh grup ya. Praktekkan. Terima kasih buat materi kita hari ini, buat moderator kita. Sama-sama Ibu Panitia. Untuk seluruh peserta. Untuk seluruh peserta yang dari berbagai kampus ya universitasnya. Jadi tidak hanya dari universitas Duh, Abang Jijin. Queen Jakarta saja, tapi ada beberapa universitas luar yang ikut join di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Okay. Semangat. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.